sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Semua hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku. Sayangku kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi. Menyenangkan, tapi ya menantang lah. Benar-benar luar biasa. Sayangku kau begitu.
boleh termasuk curug andalan pariwisata di Solo yang dalam hal ini karena memang ada sejarah yang ada di Curug Bulir. Satu, Curug Bulir dengan adanya perencanaan alam yang alami macam-macam ini juga ada sejarah bahwa Curug Bulir mempunyai sejarah bila mana masyarakat siapapun yang mau mandi di Curug Bulir ini konon cerita yang masa lalu. Satu, kalau yang masih muda menjadi masih muda, dan yang perempuan menjadi cantik karena ini namanya Curug Bulir. Dan untuk itu mudah-mudahan ini juga akan membawa baik untuk para wisatawan, juga pemandangan masih alami dan di tengah-tengah perkebunan dan merupakan wilayah perkebunan Jawati. Wilayahnya alhamdulillah Cisuru sudah resmi jadi desa wisata dan Curug Bulir merupakan andalannya. Seperti itu, yang mana dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya Curug Bulir sudah ada sejak dulu. Sejak zamannya Belanda masuk ke Indonesia, sebenarnya potensi tersebut sudah ada. Namun pada saat itu belum terjadi. Konon menurut cerita bahwasanya Curug Bulir adalah mempunyai cerita ataupun mitos versi Cisuru. Seperti itu, yang mana dulunya bahwasanya siapa yang mandi di Curug Bulir itu katanya awet muda, enteng jodoh, bagi yang perempuan tambah cantik. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang bapak, ibu, bagi anak-anak muda sekarang insya Allah, lihat aja untuk pemuda-pemudi Cisuru yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik, seperti itu. Untuk menambah apa kesan bahwasanya Curug Bulir merupakan curug yang sebenarnya merupakan potensi wisata yang memang seharusnya dan dikelola dengan baik, sangat perlu untuk jadi aset khususnya di Cisuru secara umum Kabupaten Cilacap untuk peningkatan badai kabupaten. Konon asal-muasal Curug Bulir pada saat itu ditemukan oleh penghumak, orang yang lagi menggarap ladang seperti itu, dan pada saat itu masih gungliwang-liwu sehingga orang yang sedang bertani tersebut ngomong ataupun ngayun anak. Namun konon menurut cerita bahwasanya di area Curug Bulir ada sepasang kasih, namun bukan dari bangsa manusia, tapi dari jenis uling ataupun pelu. Karena si pelut jantan memang sudah sangat tua sehingga dia bertulak ataupun bertanduk sehingga tidak bisa mencari makanan. Konon menurut cerita sehingga yang mencari makanan untuk si jantan adalah yang betina. Untuk ukuran digambarkan bahwa kisaran pucang ataupun sepohon pinang itu yang betina, apalagi yang laki-laki yang juga berjulang. Nah, dari hal tersebut, si lelaki ataupun si pejantan itu tinggal di sebuah gua yang dalam hal ini ada di bawah grojogan Curug Bulir tersebut. Namun sampai sekarang karena cerita tersebut tidak ada yang berani masuk ke gua tersebut. Nah, dari hal tersebut, monggo kepada bapak, ibu semua, khususnya penikmat wisata alam, kunjungi datanglah ke Curug Bulir Cisuru. What?
Di Cipari ini juga terdapat desa wisata lainnya yaitu Desa Cisuru. Ada apa saja di sana? Ya, di sana terdapat sebuah air terjun yang dikenal dengan nama Curug Gelis. Nama yang unik sekali. Gelis itu bahasa Sunda kan, Fit? Artinya apa tuh gelis? Gelis itu artinya cantik, kayak aku nih, cantik alias gelis. Oh gitu ya. Berarti pemandangan di sana pastinya sangat indah dong. So pasti dong, makanya rugi kalau kita belum pernah ke sana. Seperti apa Curug Gelis itu? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yoi. Desa wisata Cisuru memiliki maskot pariwisata berupa air terjun yang terkenal dengan nama Curug Gelis. Curug Gelis artinya air terjun yang cantik. Sesuai dengan namanya, pemandangan yang disajikan di objek wisata ini memang sangat indah. Bebatuan besar yang ada di sepanjang sungai Curug Gelis ini membangun formasi alam yang mengundang decak kagum. Kondisi pemandangan yang masih rawan ternyata mampu menarik perhatian bukan hanya wisatawan lokal saja, tetapi juga wisatawan asing dari Amerika Serikat dan Jerman. Sebenarnya, Curug Gelis hanya satu dari sekian banyak air terjun yang ada di Desa Cisuru. Curug lainnya yang sudah didokumentasikan pihak pengelola Desa Wisata Cisuru antara lain Curug Nur Saleh, Curug Gendong, Curug Pengantin, Curug Kayangan, dan beberapa curug lainnya. Selain itu, potensi wisata religi juga cukup banyak di Desa Cisuru ini. Yang ada, ya. Ada petilasannya, itu Nur Saleh, Suntiwangi, Rajangwangi, Langlangwangi, Mbak Tombok, Rajamaling, Pangkajaya. Menurut mitos, Curug Gelis memiliki tuah yaitu barang siapa mandi di Curug Gelis maka akan awet muda. Bagi wanita akan menambah aura kecantikan. Diceritakan pula bahwa di bawah Curug Gelis ini terdapat sebuah gua misterius, tempat bersemayam Raja Pelus Putih Jantan. Betina dari Pelus Putih ini konon ditangkap warga karena hendak memangsa bayi warga yang ditinggal berkebun. Menurut riwayat, betina dari Pelus Putih ini sebesar pohon pinang. Pejantannya berukuran lebih besar dan bertanduk sehingga tidak bisa keluar dari gua. Lepas dari semua cerita tadi, pemandangan di Curug Gelis ini memang layak untuk Anda kunjungi. Anda bisa mengambil paket wisata alam dengan mengunjungi semua air terjun yang ada dan membuktikan keindahan objek wisata Curug Gelis. Dari Desa Wisata Cisuru, Kru Visit Cipari 2013 melaporkan.